secara siap-siap dah. Ha tu nak ayat tu. Maka Isra' dan Mi'raj ni nak ayat tu satu peristiwa yang Allah Ta'ala pelaku di atas Nabi kita. Allah Ta'ala pelaku di atas Nabi kita. Nabi Muhammad dengan secara apa ni secara yaqazah, secara sedar. Bukan mimpi dak. Bukan Nabi kita dak mimpi naik ke langit ke apa ini dak. Gi sendiri dengan tubuh badan. Gi sendiri dengan kain selas punggung. Dibawa oleh Jibril alaihi salam pada malam 27 bulan Rajab. Bulan gelak gelemak malam 27. Hati nak ayat Isra Mi'raj. Jadi Allah Ta'ala pelaku ke Nabi kita Isra Mi'raj ni ada sebab dia. Ada sebab-sebab dia. Tokek nak duduk cara duduk dia-dia datang berlaku. Dok adanya apa panggil headphone dia. Ada kerana, ada satu kerana. Ha, gapo nama boleh Isra Mi'raj? Dua keadaan nak ayat kata. Dua tiga keadaan sebab-sebab Isra Mi'raj. Yang pertama, Allah Ta'ala nak mengujikan iman-iman orang telah beriman kepada Nabi kita pada masa itu. Betul tak? Ha, nak uji iman. Bila Nabi kita saat naik ke langit, atas pada langit lagi, turun mari, pergi semalam meh, klik awal-awal subuh sampai dah. Tuhan nak uji orang yang beriman ke Nabi kita dah. Kerana ketika tu 10 tahun dah Nabi kita duduk berdakwah. Nak boleh berlaku Isra Mi'raj ni dah 10 tahun dah Nabi berdakwah. Ha tu. Jadi orang masuk Islam ni ramai dah lah. Maka Tuhan nak uji hak masuk Islam sungguh gedak memberiman ke Nabi Muhammad. Ha tu mucaya gedak. Bila Muhammad ayat atas malam pergi Baitul Maqdis, klik dah pagi dina-dina hari ni caya gedak. Ha, ini Tuhan nak ujikan iman. Sebab tu manusia di pagi tu ada dua tiga keadaan manusia bila dengar Nabi royak kata semalam aku pergi Baitul Maqdis, klik gelak-gelak hari awal-awal subuh lagi. Dina tak dina sampai dah. Tidak. Ha, ini Tuhan nak ujikan manusia. Ha tu. Nah. Nak royak tu. Tuhan dia royak. Yang kedua ialah Tuhan apa? Tuhan nak akak Nabi kita. Tuhan nak akak Nabi kita naik ke atas. Supaya Nabi kita tengok jasa-jasa perbuatan Tuhan. Makhluk-makhluk Tuhan yang di atas. Yang mana Nabi tak pernah tengok makhluk di atas. Tak dunia nampak dah. Kalau Tuhan buat bukit, Tuhan buat laut, Tuhan buat pokok kayu, ha, Tuhan buat lembu, buat orang, buat apa, tengok laka dah makhluk Tuhan. Tapi di atas Nabi tak tengok lagi. Macam mana langit pertama? Macam mana langit yang kedua? Macam mana langit yang ketiga? Macam mana langit yang ketujuh? Macam mana Sidratul Muntaha? Macam mana Lauh Mahfuz? Macam mana syurga dan neraka? Macam mana Arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak pernah tengok lagi. Tapi malam tu Nabi kita boleh tahu habis. Kita panggil dia sampat. Ha tu. Nabi kita sampat malam tu nak ayat kata boleh tengok sendiri dengan mata dia. Nabi boleh dengar dengan telinga dia, Nabi nampak dengan mata dia, Nabi rasa dengan kaki dia, kaki dia cak sendiri. Kita tak boleh royak. Sebab tu Nabi dia royak langit pertama tu hewan dengan gapo. Langit yang kedua tu hewan dengan gapo. Langit yang ketiga awak dengan apa? Nabi royak dalam hadis dia banyak. Ha tu royak. Langit pertama Nabi jumpa dengan siapa dia? Langit yang kedua Nabi jumpa dengan siapa dia? Langit yang ketiga siapa dia? Siapa langit yang ketujuh? Lepas langit tu naik lagi. Allah, siapa Sidratul Muntaha? Di situlah Jibril bawa pergi ke syurga ke neraka. Ha ni royak Nabi kita berderak habis malam tu. Ha royak tu. Geno tu boleh Nabi buat lagu tu, Tuhan buat lagu tu. Dalam Quran kata linuriyahu min ayatina. Tu ayat Quran kata tu. Linuriyahu min ayatina supaya aku nak wi Muhammad tengok ayatina tanda-tanda kekuasaan aku.
Tuhan akak nawi Nabi Muhammad tengok tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Ninglah tanda kata Tuhan kuasa. Hakmu tak bisa tengok lagi Muhammad, tengok aras. Tengok Sidratul Muntaha. Tengok langit. Allah, kita tengok syurga, kita tengok neraka. Tengok habis. Hak Tuhan dah buat. Karena benda tu ada belaka dah. Kita nak royak tak leh. Nabi kita tengok Allahu Akbar. Dia masuk syurga, Allah, dia masuk syurga tengok. Nabi kata mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Nabi kata, aku pergi tengok dalam syurga Allah, benda yang tak pernah tengok di dunia ada dalam syurga. Wala uzunun sami'at. Aku duduk dunia tak pernah dengar lagi benda lagu tu. Ada benda dalam akhirat esok, dalam syurga esok. Sedak dengar dengan telinga. Benda yang tak terlitah di hati, di dunia, ada sana. Tu Nabi boleh royak lagu tu ya. Tu royak Nabi sifat keindahan syurga. Kecantikan syurga. Keagungnya syurga yang Tuhan duk sedia pada buat kita semua malam ni yang ni. Ha tu. Sebab tu geno-geno di hari ni kita kena usaha we boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat main, jangan buat main, jangan main. Kalau buat main-main, oh, siap dah kita. Ha, dia terjunglah neraka tak ada becek dah, tak boleh buat apa nama dah. Kau duk meluik, duk melahung situ dah, duk memanggil dah royak tu. Orang ni hidup dunia bodoh kalau masuk neraka. Kena usaha sedaya upaya. Gapa nama katik bawa kita masuk syurga. Kena pisah cari benda tu kita buat amal. Kita kena buat benda tu. Ya. Gapa katik. Walau pahit setara mana kita mesti kena. Kita kena sanggup lakukan benda tu. Kena buat. Hani nak ayat tu kita orang Islam. Ni nak ayat. Nabi ayat. Allah Nabi ayat. Hatu di antaranya. Tu di antara. Sebab apa boleh Tuhan buat akak ni? Sebab apa? Dua peristiwa besar yang berlaku ke atas Nabi kita. Pada tahun tu, tahun mana tahun tu tu? Tahun yang ke-10 jadi Nabi dan jadi Rasul. Apa tahun yang ke-10? Nabi jadi Rasul 10 tahun dah. Kalau tengok, kawin di Tuk Nebel ni 10 tahun dah. Baru hujan 10 hari ni, Allah tak besar lagi. Kawin di Tuk Nebel 10 tahun dah. Ha, kata tak? Ha, seperti Nabi. Nabi berdakwah 10 tahun dah. Ha, tika tu tak ada apa nama sekarang lagi amalan-amalan tak ada lagi. Hanya Nabi bina akidah. Nabi usaha pusingkan orang Arab ketika tu we masuk Islam. Kita panggil kata berdakwah ajak orang masuk agama Islam. Semaya poso tak ada. Sekadar mengucap ya. Tidak. Nabi berdakwah mula-mula. Bila Nabi mula berdakwah, bila umur dia cukup 40 tahun. Nikah dengan Khadijah 25 dia. Umur dia 25, Khadijah 40. Tapi tak jadi Nabi lagi tika tu Nabi kita. Pracacun tamada. Jadi tika tu rakyat jelata biasa. Ya. Tak ada jadi Nabi, tak ada jadi Rasul. Gapo. Tapi PI perangai Nabi tu dah pilih dia dah. Jadi tak? Nabi kita kecil-kecil lagi digelarkan Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Noya tu Nabi kita ni juruh noya tu. Nabi tak kecek bahu. Gapoh Nabi kata memang betul. Padahal tu tak ada Nabi lagi. Hani noya sikap. Sikap sifat Nabi masa dia kecil, masa dia budak. Tu noya tu. Berumur 40. Bila cukup umur 40. Duduk dengan Khadijah. Nabi duk tapa pergi di Gua Hira. Nabi duk tapa di Gua Hira ni bulan. Ni bulan Nabi belum jadi Rasul. Ni bulan duk tapa di Gua Hira. Dia bekal. Bawa gi masuk le gua. Giduk le gua masuk. Habis bekalan dia. Klik mari duk rumah Khadijah. Duk ulai klik. Setengah ulama kata dak. Ya gi lek pagi, ya klik lek petang. Gi lek pagi, klik lek petang. Gi duk dalam gua Hira. Ni boleh selama dia. Ni boleh. Bo cukup ni boleh, cukup umur dia 40. Turun Iqra. Bela-bela dia duk klik daripada gua Hira nak menuju ke rumah Siti Khadijah. Duk berjalan nyok sore diri ya. Nak hadap klik dulu mari di gua tu.
Situlah mula-mula turun Iqra. Dengar suara, dengar berdengung. Nabi tengok, apa nama ni? Apa nama tak apa? Bawa akhir sekali ambil ngok tengok. Lah, gelak hitam terlangit. Rupa Jibril Haksa. Remah sayak tak pada masa gom. Lalu tu dia peluk Nabi kita gerak dengan sayak dia. Dengar suara kata, Iqra. Allah, Nabi kata, kata. Nabi kata gini, ma ana biqari'in. Aku tak pandai nak baca. Iqra. Ma ana biqari'in. Nak baca juga pun, kita ada royak. Nabi jawab, aku tak pandai nak baca. Tiga kali dia ulang. Iqra. Ma ana biqari'in. Nabi royak, aku tak pandai nak baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tu wahyu yang pertama. Nabi pun turun dia kata. Boleh dia kata Nabi turun tu. Sudah sekat tu syuk. Right? Cerah lalu dah. Nabi bercerah selalu dah cepuk. Gop. Lari. Oh, derah sangat mana sekat tu. Sumeta. Ha, klik mari kau gop. Ha, tu. Siapa di rumah kau ni tak dikira gop. Tu dah lah selalu dah. Tak nak beradu kot serami-serami dah. Khadijah katanya, ma bika ya Muhammad, ma bika ya Rasulullah, ma bika ya Muhammad. Khadijah kata, apa Muhammad? Khadijah tanya, siapa dia nak nyanyi mu, siapa dia nak godai mu, siapa dia nak katak mu Muhammad. Gena lari derah tu lalu. Khadijah masuk dalam tanya, apa gena Muhammad eh? Tokai mu ni orang baik, siapa dia nak nyanyi ke mu Muhammad? Mu suka tolong orang Muhammad, mu ni orang baik dalam Mekah ni Muhammad, siapa dia Muhammad? Nabi tak nak jawab. Nabi kata gini, zammiluni. Selimut aku. Sebab kita takut katu je lah. Selimut habis. Kalau lah ni habis, pak tika-tika, pak totoh-totoh bila cik. Nabi kita takut lah tu. Tu nak ayak tu. Khadijah nak kacau tanya, tak ayak. Dia ayak gitu, zammiluni, selimut aku. Takut ayak tu. Oh, ibu gapo nama tahulah, besar bersayak. Tak pernah jumpa lagi dalam siwik Nabi kita. Engkau tak tahu gapo nama? Ya, sehingga Khadijah pergi cari waris dia sore. Pergi turut waris dia. Pergi royak tu Muhammad Geno tahulah. Tanya tak jawab. Dia suruh selimut dia semacam. Apa tahulah. Waris Khadijah tu mari tanya Nabi kita. Nabi pun royak lah lebih kurang. Dia royak tu Muhammad. Itu Jibra'i Muhammad. Melekat Muhammad. Lagu tu lah Nabi Isa dulu pun lagu tu lah. Bila lah nak turun wahyu lagu tu lah. Muhammad mu tahu ke tak? Mu dah jadi rasul dah Muhammad. Nabi pun royak. Nabi royak tu ni. Yusuf ku baca. Aku tak erti nak baca. Ketar Nabi kita demi selalu dah. Tu Nabi Muhammad. Kalau Muhammad sini. Alah. Tak ada dah stoker dah rasa tak habis. Tak ada. Kalau kena Muhammad kuih, ayalah. Tu nak ayak. Kena Nabi kita nak ayak. Demi serta mengerta tak tahu ibu ke apa nama. Besar dia tengok. Rupa Jibril yang pertama nak ayak. Rupa Jibril yang asal Nabi tengok mula-mula. Tu. Allah. Hitam sekerak langit. Kita tengok Jibril seko baru tu. Tu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ba waris Khadijah kata Muhammad mung jadi nabi jadi rasul mung jadi rasul dah Muhammad. Ni wahyu mula-mula Muhammad baru nabi kita bahasa segar. Dengar suara orang jatuh mari bahasa segar dah. Tubik Muhammad tubik. Weh habis kawek kain apa weh habis bangun gitu nyetok. Tu noyak tu. Baru noyak so tu mula-mula Iqra noyak tu. Allah muka Tuhan tak ada royak dulu dak. Tak ada main royak dulu kata gitu-gitu dak. Ha tu mula-mula. Situlah Nabi kita mula turun wahyu jadi rasul lah. Duk tak banyak hari
Turun pula ayat lain pula. Jibril mari lah nyok, 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 nyok. Rupa orang, rupa orang. Hello. Saat ni besar. Saat ni besar. Dia. Hari ni dia rupa orang. Rupa orang jalan nyok, nyok. Mari semua dengan Nabi kita. Turun pula ayat. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Suruh berdakwah lah. Mula suruh berdakwah mengajak manusia jadi Islam. Nabi pun selalu lah giroyak, giroyak, giroyak. Kau turun, kau turun, kau turun, kau banyak ayat Quran lah. Nabi kita mula berdakwah, mula berdakwah. Mula bila tu? Kau umurnya 40. Mula 40 saat itu nak jadi Rasul lah. Mula situ. Lalu tu Nabi tu berdakwah, berdakwah, berdakwah. 10 tahun dah berdakwah. Tak ada semaya be, tak ada wak gapo sekarang. Makan, berok, kenyai, berok, tidur. Tapi jadi Islam dah. Nabi kita royak Islam ni agama gini, gini royak dah. Baru orang suncai dengan Nabi kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sore jadi Islam. Ha tu baik pula pergi masuk rumah ni pula. Nabi pilih orang-orang sesok-sesok dulu. Hak kaya dia tak gaduh anak kaya. Dia payah ni payah nak turut orang. Ketika goyak gini kata gitu. Goyak ni dia ni. Ha hak kaya lah gitu. Ha gitu tak? Gi mula hak sesok-sesok. Gi masuk rumah dia ni kadang-kadang tok laki bini masuk Islam. Anak-anak dah lagi. Tu baik pula. Gi rumah nu pula. Kadang-kadang habis keluarga mengucap dua kelima syahadah. Tapi tak ada wak gapo. Sekoda tukar agama jadi agama Islam. Karena sebelum ni duk sembah tokong. Duk sembah tokong di Baitillah tu. Karena tepi Baitillah ni Allah tokong banyak 360 ekor semua. Yak caca 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 tu. Tepat Baitillah lah ni tu. Masa dulu, masa Nabi dulu tu. Ha tu. Masa Nabi dulu tokong penuh tu 360 ekor. Duk sembah buat tu. Bawa Nabi berdakwah lepas sore, sore, lepas sore, sore, lepas sore. Bawa ni tahun Nabi berdakwah baru boleh 40 orang. Tu nak ayat ni tahun boleh 40 orang. Susah orang nak tukar agama. Ha, orang nak masuk tu banyak. Tapi takut kepada Umar dan juga Abu Jahal. Dan Umayyah. Banyaklah. Apa panggil cucuk dia. Tak berani, tak berani, tak berani. Bo tahun yang kena ni Sayyidina Umar masuk Islam. Sayyidina Umar masuk Islam. Bo Umar masuk Islam ni gak pakak ru beranilah, beranilah. Kena. Tak berani tak akutlah kerana Umar masuk Islam dah. Ha duk lik-lik Umar. Ha kerana Umar masuk Islam. Umar masuk Islam pun Allah tak seko-seko. Oh tak seko-seko hebat. Bila Umar masuk Islam dah, Abu Jahal tak Abu Jahal tak apa ni Abu Jahal tahu. Orang we tahu ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal we, sai baik demo dah masuk agama Muhammad dah. Allah Abu Jahal mu we. Abu Jahal tanya, "Hush." Ha Abu Jahal. Kan sai baik dia. Hatosko. Geno boleh masuk Islam tu, cari nak Umar. Kerana dia dengar adik dia duk baca surah Taha. 5 ayat surah Taha. Jadi adik Sayyidina Umar ni yang curi masuk Islam dulu lagi dah. Umar tak tahu. Satu hari Umar kelik berjalan daripada jauh sapi dia. Dia ikat kuda dia tepi rumah. Dia koha-koha masuk dalam rumah dia. Dengar adik dia duk baca Quran dalam. Dia duk dengar lek dinding lek luar. Eh sedap adik kuda baca ni siapa dia? Perkataan apa ni? Aku nak tiru tak leh. Tapi sedap. Ha, sedap. Aku nak tiru tak leh. Eh, kalau se'e-se'e aku reti. Ni bukan se'e orang Arab dah ni. Ha, tu nak ayat Umar. Umar pun koho, koho, koho masuk. Koho, koho masuk. Buka pintu dalam adik dia. Bila buka pintu dalam adik dia tengok, adik dia duk ngapa? Duk ngapa surah Taha mula-mula 5 ayat pertama. Umar duk dengar sedap Allah. Umar buka masuk,
Adik dia pun tengok Puan Umar. Oh! Susuk. Haa, susuk. Umar kata, mu nak baca apa? Hei! Hei, baca apa? Masuk kamu Muhammad dah. Oh, ya baik. Kayak Umar. Bukan Umar Sineng, Umar nu. Haa, nu. Mu baca apa? Masuk kamu Muhammad dah. Dia tanya, masuk kamu Muhammad lagi. Adik kata, ya masuk dah. Mari, mau lagi, mari. Mitok Quran. Adik kata gini, adik yang lambat awi sikit. Poi, tapah lah. Haa, ni orang kedebel lagu tu dah lah. Oh, kalau ada mula Umar siap buat orang ni, tak semayak. Jejak dia, dia kau lapis habis. Tu nak jatuh atas Umar. Haa, tu baikkan. Tapah adik dia lambat Allah. Adik kata gini, wallahi, wallahi. Mu tak boleh jamah kau ni, mu cemar, mu najis. Dia pun paling belakang lah. Adik dia pecah, kubik mulut dia pecah, kubik darah. Dia pergi mandi, Umar yang mabuk, bau arak semua. Umar tak ada darah arak. Oh, Umar terkenal lah. Arak lah, pening sama Umar. Haa, dia pergi mandi-mandi siap salik pakai dia. Mari sampai dalam adik dia, baru adik dia helah ke dia. Hello ko Umar. Umar baca Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah patah hati perap selalu dah. Sebaik-baik Umar nak ayat tu kena lima ayat surah Taha. Tanya adik dia. Fatimah, adik dia nama Fatimah. Mana Muhammad? Muhammad di mana Fatimah? Fatimah kata duduk di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam di pusat dakwah Rasulullah. Duduk di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Dia pun hala ke adik dia Quraisy saat itu. Dia paling belakang ambil pedai dia perup sarup tah belakang. Nyok, nyok, nyok tubik rumah dia. Ukar kuda dia hadap kan. Locak, puh, selalu dah kerup, 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 kerup dia dah. Gimana? Pergi di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Nak jumpa dengan Nabi kita. Tu tahu yang kena Nabi kita berdakwah. Ni tahu Nabi berdakwah. Gi siapa masuk di tamak kuda dia jalan nyok, 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 nyok. Tika tu Nabi kita duk, duk, Nabi kita duk buat halakah. Nabi kita duk wum bulat. Haa, tu buat sobat-sobat. Nabi duk kecek lah. Macam mana kita nak buat ni. Kerana, kerana kita tengok pada dakwah kita ni, tak ada orang sambut mana. Dah ni tahun tak sapa lagi 40 orang. Ni tahun berdakwah tak sapa lagi 40 orang. Di tengah kecek masuk, sobat tak ni nampak Umar jalan mari. Sobat duk kecek duk, duk kali Nabi ni. Tengok Umar jalan nyok. Nyok, nyok mari metung, mari betul. Selalu senjoh pedai bang dah. Pering. Ya Rasulullah, Umar, Umar Rasulullah, Umar, 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 Umar. Takut ke Umar. Hak lain pun bangun pun. Bangun ambil pedai perup, perup, perup lah kau. Jaga, takut Umar mari, mari apa? Mari tikai Rasulullah, mari bunuh Rasulullah. Ha, Nabi kata kena, duk, 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 duk. Hei, Umar, Umar Rasulullah, Umar, Umar. Oh, takut sungguh. Hatu nak ajak kadek. Allahu Akbar. Takut, takut, takut. Nabi kata, Umar mari bukan nak musuh dengan kita. Ha, ya mari bukan nak berlawan dengan kita. Ada kerja dia tu mari. Duk, duk. Hei, Umar, Umar. Dia lagu tu tak duduk. Dia pedai dah gindah. Umar pedai atas belakang. Tak ada ambil dah. Jalan nyok. Nyok. Dia tinggi, Umar. Tubuh dia jaga tinggi. Ni Umar nak ajak tu. Tubuh dia tu orang besar. Haa, nyok, nyok siapa lah dapai Nabi. Siapa dapai Nabi, dia menduk gaya ni. Kalau Umar wak-wak tu baik pedai, dia menduk jep. Tu duduk jaga Rasulullah para-para sahabat rakyat tu. Haa, lalu tu siapa dapai Nabi, Nabi pun bangun. Nabi bangun masuk, Nabi tengok mata Umar. Nabi tengok mata Umar, Umar tu duduk pup. Nabi reti kata Umar dah patah lah. Tidak ke, mata dia sinar itu. Kalau awak tengok itu, saya tanya, kena, nak kawa? Ha, makin menapah dia lah. Ha, boleh kutik gigi, tak lembok lah. Itu nak jatuh Umar. Tapi buat Nabi tengok, pak, pak.
Nabi ketika kata Umar patah. Umar Nabi tanya, "Ya Umar, mu mari ada kerja apa? Mu mari ada kerja apa? Umar, mu ada kerja apa dengan aku?" Umar kata, "Ya Muhammad, aku nak masuk agama mu ya Muhammad." Allah tengangu sobat-sobatan. Ngangu. Tak suka sikit pun. Nabi kata, "Umar, kalau mu benar-benar nak masuk agama agamaku, mu ucaplah dua kalimah." Selalu dah dia, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Geng, peluk dengan Nabi kita sudah. Peluk sama-sama diri, peluk. Ya, teriak dah, teriak. Umar teriak, 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 teriak dah. Hani orang tak suka Islam Umar pada tahun yang kena hijrah. Ini apa ni? Tahun yang kena daripada Nabi jadi Rasul. Hani Umar noya tak ada punya tahu. Teriak, teriak, teriak lama. Sehingga Nabi kata, "Padailah Umar. Genomu teriak itu lalu Umar." Umar kata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad. Meminta apunglah kepada aku supaya Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala apungkan dosa aku. Aku ni banyak maksiat. Aku ni banyak dosa, mu tahulah Muhammad. Aku ni banyak." Haa tu. Maka Nabi kata, lepas tu, dia kata kena, "Maaflah kat aku ya Muhammad. Maaflah kat aku banyak-banyak." Nabi kata, "Aku tak pernah buat nyanyo ke muat Umar. Musuh aku meminta halal kat aku saat ini." Dia minta halal Nabi. "Meminta halal lah pada aku. Reda lah pada aku. Maaflah kat aku ya Rasulullah ya Muhammad." Nabi kata, "Aku tak pernah buat nyanyo ke Umar. Macam mana aku tak pernah?" Dok. Umar kata, "Aku nak minta maaf padamu ya Muhammad. Dulu aku berapa kali asah pedih. Berapa kali aku asah pedih tajah. Aku duduk tunggu jalan nak bunuhmu Muhammad." Tu dia royak, dia royak habis. "Berapa kali aku asah pedih duduk tunggu jalan nanti nak bunuh Muhammad. Maaflah kat aku ya Muhammad. Maaflah kat aku ya Muhammad." Teriak dia, teriak, teriak. Nabi kata kena, "Hei Umar. Bila mu ucap dua kelimah saat ini, Allah Ta'ala hapus habis segala dosa-dosa mu. Bila mu kata, 'Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,' gugur habis segala dosa-dosa yang buat dosa Muhammad." Tu no ayat tu. Baru dia suka senyum. Baru dia lepas peluk dia dengan Rasulullah. Duk nyetok belaga kepala lutut. Sehingga Umar kata, "Ya Muhammad, lepas pada ni kita semaya. Kita ibadat di tepi Baitillah. Siapa dia main karut kita, kita kerak tekak seko-seko." Ha ni Umar dia masuk Islam no ayat tu. Ha tu. Sobat lain baru masuk pedai kerup. Kerup, kerup masuk pedai. Tidak Allah. Ha ni hari Islam Umar. Tahun yang kena daripada Nabi kita dah jadi Rasul. Ya. Jadi Umar ni orang yang ke-40. Angka yang ke-40 ketika tu ni tahun Nabi kita berdakwah. Orang yang 39 siapa dia? Pak saudara Nabi kita sendiri, Sayyidina Hamzah. Beramak dua ni masuk Islam, tengok. Pak saudara baru masuk Islam, no, ya tu Nabi kita. Ni tahu untuk berdakwah, no, ya tu. Bawa Islam, kebenaran Islam, sebar Islam di dalam Mekah. Semua orang dipakai semua tak kum belakang, no, ya tu. Susah kalau kena kita tak nak kecek. Dah. Orang semua tak kum belakang, nak kecek ke mana? No. Nak masuk Islam. Ha tu. Ha, tu no ayat tu Nabi kita berdakwah. Maka Nabi kita sapalah ia berdakwah 10 tahun. Banyaklah orang masuk Islam banyak dah. Bukan 40 orang dah lah. Beratus-ratus orang dah. Karena Umar dah masuk Islam dah, orang pun beraninglah masuk Islam. Selama kening tak beraning, takut jejak di Umar. Takut tapa di Umar. Takut tapa di Abu Jahal. Bila Umar masuk dah sore, alhamdulillah. Orang pun masuk Islam. Siapa 10 tahun Nabi kita berdakwah, berlakulah Isra' dan Mi'raj. Ha, apa lagi tu? Amal dua ayat so-so ni. Berlakulah Isra' dan Mi'raj. Bila cukup 10 tahun Nabi berdakwah. Sebab apa berlaku Isra' Mi'raj? Kerana dua peristiwa yang, dua bala yang menipu ke atas Nabi kita. Bala gapo hok menipu di atas Nabi kita? Yang pertama ialah pak saudara dia mati. Pak saudara Nabi mati.
Yang keduanya, bining hak dia sayang sekali mati. Dua-dua ni mati masa dekat-dekat, tak ada sampai 40 hari. Mula-mula, pak saudara dia dulu, Abu Talib. Abu Talib ni orang yang jaga Nabi di dalam segi keselamatan. Nabi kita berdakwah puluh-puluh tahun dah, dialah yang jaga. Abu Jahal tak berani nak buat apa. Abu Jahal tak berani nak buat nyanyi ke Nabi kita kerana ada pak saudara dia kedebel dalam kah. Tidak. Maka pak saudara ni duk pera Nabi ni. Nama siapa? Abu Talib. Ayah Sayyidina Ali. Ayah Ja'far. Ah, tu Abu Talib ni pak saudara Nabi, pak nakal Nabi. Dia pera Nabi ketika tu Nabi kita umur 8 tahun. Ambil dia umur 8 tahun, dia jaga Nabi sampai ke Nabi besar. Sampai menikah dengan Siti Khadijah, dia sokong wi belanja. Wi 20 ekor uta belanja Khadijah dengan Nabi Muhammad. Pak saudara dak. Tapi pada hari mati dia saat itu Nabi duka cita. Apa Nabi duka cita? Jadi pak saudara dia ni mati dalam kafir tak Islam sampai sup. Sedekah duk pera Nabi. Sedekah saya kepada Nabi. Dia royak ke orang pun saya ke Muhammad. Aku ni sayalah ke Muhammad. Dia anak yatim piatu tak ada pihak nak padu dah. Akulah ni. Anak nakal aku, anak saudara aku ni. Tapi dia hari nak mati tak mengucap juga. Hari dia sakit, Nabi kita duduk tepi kepala dia. Nabi dia royak, ya ami hei pak saudara aku. Ucaplah asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anni rasulullah. Tasi iling kepala, iling kepala, iling kepala. Iling kepala, iling kepala. Tasi mengucap. Dia ustaz Nabi kata pula. Dia duduk sebing dah, tak tika dah. Duduk belunjur, tak agak dah. Nak mati. Sakit nak mati dah. Nabi royak pula. Hei, pak saudara kata lah. Mu ada dosa banyak mana dengan Allah Ta'ala. Aku sanggup nak minta apa. Asal mu ucap dua kelimah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Iling, iling, iling. Lama-lama kau tak agak, kau tak agak, kau tak agak, kau tak agak dah. Abang hidup letih dah. Abang sakratul maut. Kita bang hidup letih dah. Nabi buat je kata, hipok saudara aku kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Iling bala, iling bala. Bo akhir sekali Nabi duk tekan, tekan duk tindih, tindih. Ha duk kata-kata dia kata, ya benar akhi, anak saudara aku. Ya Muhammad. Macam mana aku nak ucap dua kelimah ni? Kalau ku kata dua kelimah ni nanti orang dengar habis tahu rumah aku ni. Sekedebe-kedebe aku tunduk juga kepada anak saudara aku. Hak aku duduk perak. Anak saudara aku hak pernah. Ha tengok. Jadi Abu Talib ni dia pegang pekat dia saat ni sanggup tukar dengan neraka. Tosi tunjuk kata dia pernah turut anak saudara dia hak perak. Takut jadi pernah. Tu kalau tu kalau kata hak juga panggil apa panggil jamrak kata Muhammad ni. Ha Rasulullah dia tosi takut orang dengar dekat nak mati dah. Jaga kedai dia nak ayat Tuhan ni ayat. Hanya orang kedebe nak ayat tu. Jadi dia pergi kedebe dia sanggup masuk neraka lagi. Hanya ayat. Nabi teriak, Nabi teriak. Bodoh setah saat ni enggak. Tak berapa kali tarik. Tak berapa kali tarik nafas dia. Subhanallah. Besuk juga weh. Nabi kita teriak, teriak, teriak. Haa. Nabi kita teriak. Haa. Tak kata siapa. Kerana Abu Talib ni super pak dia dah. Super pak dia dah. Kerana pak dia, Abdullah, tak pernah tengok muka. Aminah duduk mengandung 2 bulan, setengah riwayat kata. Setengah riwayat kata, 9 bulan. Abdullah mati dah. Haa, Abdullah mati dah. Haa, tu nak ayat. Abdullah mati dah. Haa, tu nak ayat. Dah, bila Aminah tu mengandung 2 bulan, Abdullah mati dah. Jadi Nabi tak pernah tengok muka ayah dia. Zaman dulu dia tak ada muka gambar. Dia tak ada orang lukis. Kalau learning tak apalah. Nah, anak tak ada tengok pak pun.
Nah, mek dia kata ni ni wem dulu ni nikah dengan mak tengok tu pakai tu. Tengok selih kerih, selih kerih tu. Tengok mak tu jangan dia pakai cuk wiwa tu. Dah heret 30 lagi lelah siapa. Ha, dia boleh royak kan ada. Tak ada. Ada gambar lah ni buku gambar. Allah lah ni buku gambar dia. Nak klik tak ada. Pa. Ada belaka, pasal kini, pasal lebek. Pasal kita tangi, ada pegang gitu, ada kek ibu tangi, ada buat gitu. Oh, banyak. Ah, kalau nak dalam perlu ibu mati, pak mati tak ada apa, tengok web punya, web. Allah, pukul 30 apa? Berapa ribu tu hari menikah? Ah, tengok web ni pakai ni semutan ni, hanjebak hantu ni. Ah, tengok selik kerih ni. Ah, boleh royak ke anak dah. Masa Nabi taklah tengok. Hatu lah Nabi. Pia ada belah dia banyak sekali. Abu Talib ni. Abu Talib ni lah nak royak tu sepupuk dia dah. Maka hari dia mati ni tak mengucap. Allah Nabi lah teriak Nabi. Bila pak saudara dia ni hambuh nafas kali terakhir. Bila kerok. Bish. Nabi teriak. Oh sayalah mengguduk bela dakwah dia. Nabi berdakwah dia duk jaga. Siapa orang nak karu tak leh tak berani. Tiba-tibanya mati tak ada masuk Islam dak. Jadi seolah-olah jalan suku-suku dengan Nabi. Nabi ke jalan syurga ya dan pergi jalan neraka. Sedangkan dia duk bantu dakwah Rasulullah. Dia dah duk bantu perjuangan Rasulullah sehingga berjaya Rasulullah. Tiba-tiba dia mati tak ada mengucap dak. Kecewa Nabi kita. Sudah dia teriak. Nabi kita akak tangis. Nabi kita berdoa dengan Tuhan. Nabi minta Tuhan. Nabi kata, Ya Allah. Ya Allah, aku nak royak kamu, Ya Allah. Aku nak minta padamu, Ya Allah. Walaupun saudara aku matilah kafir sekali, Ya Allah. Aku nak minta lah dia, Ya Allah. Maaflah dia, Ya Allah. Aku nak minta lah, Ya Allah. Dia jaga aku, Ya Allah. Aku sayang, Ya Allah. Teriak Nabi kita. Teriak Nabi kita. Allah, tak ada dah orang bela dia. Bukan we makan saja. Bukan we pakar saja. Siapa berjaya dakwah Rasulullah 10 tahun lah. Buat sampai 10 tahun Nabi berdakwah. Pak saudara dia meninggal dunia. Dia setah, ya. Nampak orang jatuh, nyok mari dah. Orang jatuh mari dah. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril mari selalu dah. Nyok mari siapa dah pada Nabi kita. Bila siapa kepada datang Nabi kita, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata, apa kerja yang Jibril memari ni? Aku mari ni, Jibril kata, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku mari ni kamsang hak Tuhan. Apa ya Jibril? Tuhan marah kepada Muhammad. Tuhan marah benar pada Muhammad. Geno mu duk kacau lagi, pak saudara mu mati lah kafir duk minta apa lagi. Dah kafir Muhammad. Tak leh dah. Tuhan marah Muhammad. Nabi duk dia. Jibril baca ayat Quran. Turun ayat Quran dengan sebab tu. Jibril kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Mu tak boleh wi hidayah pada siapa yang kamu kasih. Mu kasih siapa, mu sayang siapa, mu tak boleh wi hidayah Muhammad. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah yang maha kuasa saja dapat dia wi hidayah kepada siapa yang dia kanak. Tu hasa ya wi hidayah. Orang lain tak boleh hidayah. Macam kita hari ni lah. Macam kita dah hari noyak. Kita tak boleh wi hidayah. Noyak tu. Ada orang tak semaya lah kapung. Ada orang tak beri ugama lah kapung. Kita kena royak. Eh kita kena dengar eh, malam ni. Orang nak cerita Isra' Mi'raj. Dia tu. Dia. Tak hari juga malam ni. Tu dia nak buat tu. Nah, tak ada juga. Tak ada juga. Kita tak boleh duduk ngepek dia. Allah muntah si mampu lagi.
Mu nak tukar langit ke? Allah 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 Allah. Orang bangsa pak kampung kita Allah tak segi dengar sikit habuk mu ni tak ada berhilas tu. Mu ni rasa neraka eh. Jangan dia kata itu. Kerana hidayah Tuhan ya. Hanya sekadar kita royak ke dia. Hanya cara nak royak kita. Kerana nak balik hati kita tak mampu nak balik hati orang. Okay? Daripada toksik kepada nok tak ada. Tuhan sabio ya. Kena pahal kita. Hanya kita ulangi, ulangi, ulangi. Hari ini kita royak, esok royak pula. Lusa royak. Bulan depan royak. Bulan selagi royak pula. Gitulah tanggungjawab kita lagu dia. Kerana Tuhan orang yang membalik. Tuhan membalik balik hati orang ini. Jangan buat musuh dengan dia. Kalau kata gitu, balas peri kita dia. Kata ayat oh, mu ni kata nak gamak lah. Semua dia tak nak mampuh mu ni dah. Siap esok siap lah. Tidak. Balas peri, kita tak faham benda ni. Kita berdakwah ajak orang tak faham. Tak boleh marah. Ni Nabi kita tengok. Tapi Nabi kita berjaya. Jangan dia kata huduh orang. Hanya kita royak kebaikan saja. Giwi kita pergi situ. Kita pergi dengar wi orang nak baca, orang nak mengajar. Gi seminggu sekali kita pakat giwi. Kerana Allah Ta'ala lah. Kalau kita segi, kita doa. Kita jumpa doa ya. Lepas-lepas maya, ya Allah Tuhan ku. Baliklah hatiku ke jalan yang baik, ya Allah. Dan baliklah hati Daud tu, ya Allah. Sekeluar juga, ya Allah. Kadang semaya, dia tak beriman, ya Allah. Ya Allah, dia ada nampak agama lah, ya Allah. Daud ni, ya Allah. Sialah tengok dia, ya Allah. Gigi dah tiga orang dah, ya Allah. Royak. Royak ke Tuhan, royak tu dia. Royak ke dia, royak tu. Kita kena berdoa, ya Allah. Tuhan balik hati. Hanya cara dia. Nabi kita tengok, cara Rasulullah. Jibril mari murih selalu. Dia minta ke Tuhan, nak Tuhan tu apai pak saudara dia. Walau matilah kapi nak minta apai, nak minta maaf. Hani ni ayat, murih, murih, murih. Turun ayat saat ni saudara. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi man ahbabta. Tak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kamu kasih saya. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Ta'ala saja dapat memberi hidayah kepada siapa yang dia kandak. Dia kandak nak beri hidayah, hidayah. Tuhan tak beri hidayah, mati dalam kubur gitulah. Mati dalam sesak gitulah. Mati dalam malah situlah. Mati dalam tak semaya situlah. Dan Tuhan tak beri hidayah. Sebab tu takut sekali kita. Tapi kita kena minta, ya Allah, bagilah taufik dan hidayah padaku, ya Allah. Bagilah nikmat dan rahmatmu padaku, ya Allah. Kita kena kutip dalam doa kita. Kerana benda tu hak Tuhan, ayat tu. Tak boleh pergi pandai-pandai. Hanya kita sekadar digoyak yang benda kebaikan. Dan dia tak sayang buat lagu mana. Kita dah kata huduh balas peri dengan dia. Dia tak mari buat kita. Dah dia kata balas dua tu. Tak tegur lah. Gino, dia tu kata huduh. Dia tak pergi sejik. Dia tu kata huduh. Siap, tak ada masalah. Jangan. Hari kat dek. Bila mati Abu Talib tak ada siapa 40 hari. Tak ada siapa 40 hari. Khadijah pula rebah. Khadijah pula rebah. Khadijah pula rebah noya tu. Jatuh sakit Khadijah. Lepas pada Abu Talib meninggal, Khadijah pun tua dah. Umur 55. Tika tu Nabi kita umur 50. Tahun Khadijah mati, Nabi kita umur 50. Khadijah mati umur 55. Dia duduk dua orang tu 25 tahun boleh anak 6 orang. Tu nak ayat tu Nabi kita duduk dengan Khadijah. Khadijah pula rebah sakit, sakit dia teriak Khadijah. Akhir umur dia tak agak umur 55. Dia teriak, ya Rasulullah ma'ahlah kakku, ya Rasulullah. Ya Rasulullah ma'ahlah kakku, ya Rasulullah. Aku takut aku dilakukan kemu, ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu, ya Rasulullah. Aku takut aku dilakukan, ya Rasulullah. Apa saja layan ni aku tak memuaskan hatimu, ya Rasulullah. Aku ma'ah, ma'ahlah, minta ma'ahlah, ya Rasulullah. Bila ma'ah kakku, ya Rasulullah. Aku tak agak dah, ya Rasulullah. Aku rasa nak mati dah, ya Rasulullah. Dia teriak Khadijah. Nabi kita ni, Allah rusing lah, rusing. Bawa dekat-dekat dia nak mati, nak meninggal Khadijah. Dia tak agak, tak agak dah. Dia panggil anak dia Fatimah. Hei Fatimah, mari start Fatimah. Fatimah, mari start tempat mama ni Fatimah.
Marista Fatimah, Marista Fatimah pun nyok ni. Tanya apa mama? Apa mama nak ayak apa? Kerja kata ya Fatimah. Dia perlu dia pergi peluk Fatimah, pergi Fatimah. Mama tak agak dah Fatimah. Mama berasa nak mati dah Fatimah. Fatimah cuci tu ayah stagi. Ayah duduk luar pagar tu. Ayah duduk luar pagar tu. Cuma Fatimah pergi royak star kat ayah. Pergi royak kata kat ayah, mama nak-nak kain serubat ayah selak. Hak ayah duduk pakar mula-mula terima wahyu. Royak kat ayah kata mama tak ada kain dan mama mati nak buat kapal dengan gapo. Tengok ni mama pakai kain tapung. Sekaya-kaya kolejah habis harta. Demi perjuangan Rasulullah. Demi dakwah Rasulullah. Kolejah dah heboh belaka-laka harta dia. Tak ada nak gapo dah ya Rasulullah. Aku sanggup nak pergi ya Rasulullah. Aku tak rak dah ya Rasulullah. Allahu Akbar. Tengok Khadijah. Isteri kesayangnya dia nak ya tu. Isteri mula-mula dalam hidup. Nabi menikah dengan dia umur 25, dia 40. Ni nak ya kata Khadijah. Setia di dalam kehidupan. Setia di dalam seorang isteri. Ha, dengan seorang suami nak ya tu. Minta maaf. Goyak ke anak yang Fatimah kata, pergi goyak ke ayah ke? Kata mama minta kain dia selah. Minta kain serubat ayah. Kau ayah pakar mula-mula terima wahyu. Goyak mama tak ada kain nak kapal dengan gapo kalau mama mati. Goyak ke ayah katik, kata wik ayah doa dengan Tuhan katik. Mama nak mati ni, goyak Tuhan katik. Jangan ibu Tuhan sakit lah. Jangan ibu Tuhan sakit lah mama nak mati ni. Ruh mama nak berlepas, nak cerah dengan badan ni. Dua kara yang minta. Fatimah pergi nyok tubik luar pagar. Karena dia rumah besar orang sedega. Tubik luar pagar masuk. Tengok Nabi duk nyetok. Jibril tak ada dah. Saat ni Jibril mari. Jibril mari wahyu. Bawa Fatimah tubik, Jibril pergi berat dah. Maka Fatimah wisalah, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wisalah ke ayah dia. Nabi kita pak dengar suara Fatimah paling tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Fatimah mari ni? Ada kerja ke apa Fatimah? Masuk dekat masuk. Fatimah peluk ayah dia. Nabi pun peluk Fatimah anak dia. Tengok Nabi contoh. Padahal Fatimah ni bini orang dah. Bini Salina Ali dah ya. Tapi Nabi dia sayang anak dia nak ya tu. Ni cara Islam nak ya. Ni cara Islam nak ya. Anak kita bila kelik hari raya ke hari mana ke, dia anak tiga, anak lapar dah. Tapi kita ibu bapa kena peluk dia. Kena peluk anak kita. Tanda sayangnya kepada anak kita. Walaupun tua dah. Anak pun kena peluk mak dia, mama dia, umi dia. Walau umi dia tertua setara mana sekalipun. Ini tanda kasih sayang. Rasulullah peluk Fatimah. Fatimah peluk. Oh ya. Ayah, mama besar ayah. Ayah mama besar ayah. Mama besar kata dia tak agak dah ayah, dia nak mati dah. Dia tak ada kain ayah. Dia tak ada kain ayah. Mama minta kain serubat ayah selak. Kain serubat ayah pakar mula-mula terima wahyu ayah. Dia tak ada kain buat kafe ayah. Mama tak agak ayah. Mama nak mati ayah ya dah. Kata mama besar lagi ke Fatimah. Suruh ayah ke ayah. Ayah doa kata dengan Allah Ta'ala. Wih Tuhan jangan bersakit lah. Ruh nak berlepas daripada badan ni. Tu dua perkara ayah. Nabi bila dengar rayuan terakhir Khadijah. Nabi bila dengar rayuan terakhir Khadijah, Nabi bangun selalu dah. Segera menuju ke dalam rumah dah. Nyok, 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 nyok sudah. Siapa tempat Khadijah Nabi kita peluk teriak. Khadijah tengah nak teriak, dia teriak, dia minta maaf Rasulullah. Nabi kita pergi, Nabi tak tahu apa Khadijah. Khadijah gapo Khadijah? Gena Khadijah. Khadijah kata maaflah kat aku ya Rasulullah. Aku tak ada nak tengok dah kejayaanmu. Aku nak mati dah. Aku tak ada tengok mu jaya ya Rasulullah. Tapi so aku nak besar ya Rasulullah. Mu sabarlah wi banyak-banyak. Nanti ahli Mekah, nanti orang di Mekah ni, nanti orang kawasan Mekah ni akan masuk Islam habis ya Rasulullah. Aku nak minta pada mu sabar ya Rasulullah. Sabarlah ya Rasulullah. Sabar ya Rasulullah. Nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Aku tak ada nak tengok dah kejayaanmu ya Rasulullah. Harta aku kehebah pada mu belaka dah ya Rasulullah. Gunalah dalam dakwahmu ya Rasulullah. Aku nak minta kain serubat selah ya Rasulullah.
aku tak ada kain ya Rasulullah, aku nak mati macam mana, aku nak kapal dengan gapo ya Rasulullah, harta aku dah habis dah ya Rasulullah, doalah kepada aku ya Rasulullah supaya aku tak sakit bila aku keluar ruh daripada badan ya Rasulullah. Tu Khadijah duk merayu ha kepada Nabi kita. Ning cuba tengok, ning nak ayat orang kasih saya sekelami, hari nak berpisah, hari nak cerah, hari nak becek, hari nak mati tu nak ayat kata Allahu Akbar. Penuh dengan kemesraan, penuh dengan ciwit dah panggil. Tak ada dah. Apa kesilapan kita kena minta maaf belaka. Hari ni kita tengok Allah, laki bini tak ada minta maaf. Kita tengok orang kita tak ada minta maaf lah. Hari raya yang minta maaf. Tak ada. Hari raya setahun sekali, setahun dua kali. Hari lain tak ada minta maaf. Banyak mana orang mati tak ada minta maaf. Banyak mana orang sekelamin mati tak ada minta maaf. Tak ada nak minta maaf. Nah, kadang-kadang bini mati. Gitu untuk laki duk kerja, klik tengok bini jadi mayak dah. Bini jadi mayak kerakung orang kerja dah. Tudung dengan kain dah. Klik mari buka tengok. Allah makmum. Maaf tik aku tak tahu kata mu nak pergi dah, tidak aku tak pergi kerja hari ni. Tengok. Tak ada minta maaf kita. Tak ada minta maaf kita. Sedangkan kita duk ciwik ni ayat Allah daripada nikah itu. Siapa cerai mati banyak kali, berapa kali duk balas saja. Dalam hidup kita berapa kali. Hak tino masa catung, hak jatai jerukah. Kadang-kadang siapa tu laki sepak lagi toh. Rebuh tak boleh dipecah, tak matau. No ya tu. Tapi tak ada minta maaf, tak ada minta maaf kita. Ni no ya. Kadang-kadang orang turut bini duk kerja, kena tengok. Tu laki jadi mayak dah. Tu laki sudah jadi mayak dah. Sudah kerakau dah. Bini klik buka kain tengok, teriak air mata tubik tengok uang dia mati dah. Tak ada minta maaf nak ya tu. Dia pergi sore-sore paling kiri paling kanan tak ada sore bu. Meninggal dunia kada lagu tu. Orang kaya siap dah. Bini klik kerja tengok, Allah uang mu. Maaf aku hati uang mu. Selama aku jadi bini mu, aku tak ada nak minta maaf. Aku tak tahu kata mu nak mati dah. Maaf lah uang mu deh. Tuduh mayak nak ya tu. Banyak mana orang kita. Sebab tu kita kena banyak minta maaf. Dalam hidup kita, ciwik kita nak ayat tu. Ni tak hari raya, ya hari raya. Buat hari raya, Allah tangis lah. Tu pun tengok, dah awal pun, anak tak ada, anak tak ada, anak tak ada. Malu kat anak, nak bersalah tengok. Hei, teruk sungguh orang kita. Orang tukar anak ada tu sedang situ. Tukar anak ada tu kan, awal pun, kain. Peluk tekak, tokoh. Anak pun tengok, aduh. Nampak romantik malak, wakul. Dia dia belajar dengan kita pula. Lepas tu bila anak dengar, "Wemu maaf hati deh. Nah, mak wemu maaf hati. Apa aku salah-salah sama mano? Oh, banyak kali kita hidup ni gitulah. Ingat dah kita aku orang telur hangit dah. Ha, ingat dah. Kau kuat ke singa sekali masing aku tukar, mak bersaka tegare. Maaf ni wemu deh. Tak ada apa, tak ada apa. Memu bu maaf hati deh kat aku deh." Duk peluk tokoh, anak dia tengok, dia klik-klik suka buat dia. Anak kita 4 beradik, 5 beradik tengok. Alah, wakulah. Suka-suka dia dengan tu lelaki dia pula. Lagu tu cara nak ayak tu. Ni malu. Nah, buat anak dia, dah wakulah anak nak tak ada klik. Maaf, alah, dah, dah, dah. Tu ya lu, orang peluk. Gatuh tekak tu. Dia kata bini pendek, cari krisi lah. Tidak. Ah, tu nak ayat tu. Nak minta maaf, minta maaf. Nah. Ah, tu lelaki pun ayat maaf tu, memang dia. Oh, aku tak ada ambil buah perut kat mung tu. Nah, mung goreng telur hangit ke. Ah, mung buat ikan singa masing, aku tak ada gapa, aku tak buah perut. Memang aku saya ke mung. Mung maaf tu, memang dia. Oh, tahu mana, mung pun dah tahu dah aku. Ingat dah aku sepak mula kita hari tu. Ah, tu, minta maaf lah kau. Aku tenang mu kita kan rebuh tak meledi tu. Hari tu kita tak kita hari tu kita tak ada tak ada umat tahu nak hari tu. Klik belaka. Ha meledi pecah. Ha bini kata tak apalah awal mu lupa dah tu tak ada apa dah. Aku maaf lah kada. Apa? Tu nak ayat kata kita. Ha tu nak. Tu kada en ayat. Ha tu kolejah hari yang nak mati. Oh berkat nak mati la ilaha illallah. Nabi dia talqin kan dia. Nabi talqin, Nabi ajar mengucap. Nabi ajar mengucap Khadijah, la ilaha illallah. Khadijah dia tak agak, dia tak agak dah.
Dia tak kata, dia tak ucap. Dia duk royak apa? Ya Rasulullah ma'alah kakku, ya Rasulullah. Ya Rasulullah ma'alah kakku, ya Rasulullah. Aku bimbang, aku takut aku mati ni berdosa, ya Rasulullah. Aku takut aku masuk neraka, ya Allah. Ya Rasulullah ma'alah kakku, ya Rasulullah. Aku bimbang, takut mu tak puas hati layan ni ku selama aku jadi binimu, ya Rasulullah. Ma'alah kakku. Nabi duk, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jauh-jauh. Dia tak kata. Tak kata. Nabi duk pegang tangan ramad, pegang tangan kenyak kemar. Duh, setah bila dia tak arak dah. Suruh dia tak arak, duk minta maaf arak dah. Akhir sekali dia kata, la ilaha illallah. Mati Khadijah. Bawa mati Khadijah, la ilaha illallah. Nabi teriak, teriak, teriak. Allah. Baru ni, pak saudara dia mati, teriak dah sekali. Kecewa Nabi kita. Ning isteri kesayangnya dia pula. Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Dia star dia akak tangi. Nabi kita star dia akak tangi. Ya Allah. Ya Allah, aku nak cerita padamu. Ya Allah, aku nak royak. Ya Allah. Tak ada dah Khadijah ku, ya Allah. Tak ada dah orang penyejuk hatiku, ya Allah. Siapa dia pula, ya Allah, nak menyejuk hatiku, ya Allah. Khadijah ku pergi dah, ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada dia, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Perjuangan aku ni, ya Allah. Ya Allah, nak minta. Tu Nabi kita nak minta. Bila Khadijah berlepas habuhkan sakit. Dia sayang, tak ada dah. Kerana tika tu nak bini seorang tu, ya. Bini seorang tu, dia sayang sungguh. Khadijah pun saya sungguh Nabi kita. Tengok belaki dengan Nabi kita umur 40 boleh anak ni orang lagi. Tu tanda kata dia saya sungguh Nabi kita. Pakal Khadijah kue ni boleh lagi. Umur 40. Kacang-kacang sorang. Oh ya tu. Neh, umur 40 belaki bujang umur 40. Boleh lagi umur 40. Boleh tu boleh. Oh ya tu. Tapi gak sore gitu Khadijah Nabi dak ni orang ni orang tu no ayat tu pas Nabi 25 wairun ha tu no ayat kata kasih saya sungguh Nabi kita teriak menangis. Dalam riwayat kata kena Nabi kita bila dia ingat telajak Khadijah dia ia semelih kibah, dia semelih seekor kibah, dia lapah-lapah ambil daging tu jadi sedekah, sedekah, sedekah. Sedekah mana? Rumah hak Siti Khadijah biasa gidek canggung, gidek kecek. Kerana dia teringat lajak. Masa Khadijah tak mati, dia pergi rumah ni, pergi rumah ni, rumah ni. Nabi kita pun semelih kibah. Dia pergi daging rumah ni, pergi sedekah, sedekah. Kerana terlalu dia ni ingat kasih Khadijah. Tak ada dah. Siapa dia menikah dengan Siti Aisyah tu sebut lagi. Yang nikah dengan Siti Aisyah. Aisyah ni isteri yang ketiga. Lepas Khadijah pak mati, Nabi kita nikah dengan Saudah. Dengan Saudah kita panggil. Nikah. Tua. Nabi ambil jawab bini tu. Tika tu Nabi umur 50. Dia 55. Tengok. Nabi kita. Bawa lepas Saudah tu baru nikah dengan Siti Aisyah. Tu nak ayat. Dengan Aisyah tu sebut lagi Khadijah. Nabi disebut, oh Khadijah ni kau, okay, baiklah, royak. Siapa Aisyah ni berasa nak cemuru. Tengok Aisyah kata, ya Rasulullah, tak ada lah kau bini lain nak sebut kajah semua. Tengok, mati dah cemuru lagi. Habis orang tina yang main. Ha? Ah, padahal Nabi dia royak kebaikan Siti Khadijah. Dia tak boleh dengar, dia sebut nama Khadijah walaupun mati. Ha ni nak royak atau kebaikan Khadijah, tak ada dah. Siapa tahun yang kelapai Nabi hidup di Madinah. Dia klik di buka Mekah semula. Dia klik di buka Mekah. Sudah orang masuk Islam belakang. Dia hunggar di kubur. Hunggar di kubur maklo. Sobat lain klik di rumah belakang. Abu Bakar klik tengok rumah dia. 8 tahun dia tinggal. Serina Umar pergi tengok rumah dia 8 tahun. Serina Usman klik belakang. Sobat-sobat lain klik rumah masing-masing. Kerana tinggal lama hijrah dengan Rasulullah di Madinah. Ha, tu. Tapi Nabi kita tak nak klik rumah Khadijah dak. Hunggar gi di kubur maklo. Gi apa tu? Gi dak teriak di atas kubur na Khadijah. Nak no, ayat tu dia masih ingat lagi pesan ni Khadijah dulu. Khadijah kata sabarlah Muhammad. Sabarlah ya Muhammad, sabarlah ya Rasulullah.
Nanti orang Mekah masuk Islam habis. Nanti orang Mekah masuk Islam habis. Sungguh macam mana Khadijah kata. Tahu yang kelapai Nabi kita pergi merdekakan ialah Mekah semula, orang masuk Islam habis. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk Islam berderu-deru, bertalu-talu noyak, beroyong-royong noyak tu. Ramai masuk Islam. Nabi teringat pesan ni Khadijah. Hunga dia pergi di kubur Khadijah. Gindak tak kubur Khadijah. Nabi teriak menangis. Nabi kata saddaqti ya Khadijah. Saddaqti ya Khadijah. Saddaqti ya Khadijah. Betul Khadijah mu kata. Betul Khadijah mu pesan kat aku. Betul orang masuk Islam habis dah Khadijah. Betul. Gindak royak Khadijah di kubur. Ni Nabi kita hari merdeka Mekah. Hari buka Mekah. Ha, tino ayat tahun yang kelapai Nabi kita gi nak ayat. Lapai tahun Nabi gi duduk di Madinah, baru klik mari di Mekah. Buka Mekah semula. Ha ni keadaan Nabi kita. Maka sebab mati dua orang ning lah Nabi kita serabut. Kerana dua orang ni tempat Nabi duduk bergantung. Nabi duduk berdakwah 10 tahun duduk bergantung dua orang ni. Pak saudara dia Abu Talib. Nabi duduk tupai di segi kedebe dan keselamatan. Abu Talib dah jaga Nabi, orang seru keliling. Abu Jahal duduk memecat. Berapa kali Abu Jahal langgar pergi siapa serai rumah Abu Jahal. Serai siapa rumah Abu Talib. Suruhlah Abu Talib royak ke anak saudara mu tu, Muhammad tu. Buya beradu, pandai dah berdakwah. Habis dah budak aku masuk rumah dia, habis dah. Tu ayat tu. Ha, kerana Abu Talib yang orang kedai belengkah. Di segi duit pitih ekonomi, duk tupai Khadijah. Kamaria dua-dua ni tempat duk gantung tangi kanan, tangi kiri dah tak ada dah. Situ Nabi kita berasa serabut. Tuhan akak sana untuk nak pupukkan semangat semula perjuangan Nabi kita. Sambil dalam ayat kata linuriyahu min ayatina. Aku akak Muhammad naik ni supaya aku nak win Muhammad tengok tanda-tanda kekuasaan aku. Jadi nak pupuk semangat semula dan Nabi kita turun, jangan berasa takut Muhammad. Walaupun pak saudara mu kedebe mati, walau isteri kesayangan mu mati, tapi aku Allah tak mati Muhammad. Tengoklah jasa-jasa aku buat di sana ni Muhammad. Abu Jahal pernah ya Muhammad. Tu Nabi kita semangat semula pula. Klik daripada dakwah turun daripada Surat Merah terus lalu dah. Tak ada beradu dah, tak ada beradu. Situlah Abu Jahal tak boleh nak dah. Surat kata kena bunuh Muhammad. Tu ayat tu. Ada setengah kata lepas pada Surat Merah setahun hijrah. Ada setengah kata dak 3 tahun lagi duduk di Mekah baru Nabi kita hijrah pergi ke Madinah. Ha ni ayat tu. Jadi berlaku Israq Mikraj ni kerana peristiwa bala yang tipu atas Nabi kita dua perkara. Satu ialah pak saudara dia mati, yang kedua isteri kesayangan dia meninggal. Itulah Nabi kita ni. Maka Nabi kita no ya pada malam 27 duk tidur tepi Baitullah. Ada setengah kata di rumah Siti Aisyah, ada setengah dia kata di rumah Abu apa di Ummu Hanik. Ha, macam-macam duk khilaf. Kita ambil so dalam tu ialah Nabi kita duduk tidur tepi Baitullah. Nabi duduk tidur malam tu nyo malam 27. Tiga beranak duduk tidur. Tiga beranak. Sebelah Nabi kita Ja'far bin Abi Talib. Sepupu dia. Anak Abu Talib tu nama Ja'far. Nama Ja'far. Tidur sebelah Nabi. Sebelah lagi siapa dia? Sayyidina Hamzah. Pak saudara Nabi sendiri. Pak nakal Nabi. Duk kapik Nabi kita. Nabi tidur tengah. Malah itulah Allah Ta'ala perintah kepada Jibril. Ya Jibril, turun ke alam dunia. Akadkan Muhammad. Bawakan Muhammad Isra' dan Mi'raj. Bawa dia naik ke angkasa. Ha, Jibril pun pah. Turun ke dah. Turun tengok. Ha, siaplah. Nak ambil geno ni duk tengah ni eh. Ah, tepung hari ni boleh bergocoh lah ni. Ah, tengok Nabi kita duduk tengah. Duduk tidur tengah. Jenderal lah kau dah. Kalau lah ni lebih kurang lepas semayang esok lah.
lepas semaya esok. Jibril pun koho, 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 kalau tangi dia. Koho, koho, kepo Nabi kita. Kita tepi telaga air zam-zam. Nabi pun bila sampai situ je ledong. Dua orang duduk. Oh, dia jenis romolek. Betul. Bos apa harta tu? Nabi ledoh. Ledoh telak tengok. Oh, Jibril. Oh, Jibril melekat Jibril. Nabi duduk dia. Jibril kata duduk dia, Muhammad. Duduk dia, duduk dia, dia. Ha, duduk dia, aku nak bedah. Aku nak belah dadamu, Muhammad. Nabi duduk dia. Wear kating baju masuk. Nabi duduk oyak kata supa dengan orang duduk mahain dada je. Tak ada pocok hubak sahabat. Darah tak ada tubik, tak. Titik pun tak ada darah. Tak ada rasa sakit, tak ada pakai pocok hubak kebah, tak. Tak ada. Belakang, ambil dada, sengah riwayat atas sampai tundung. Buka dada Nabi, ambil jatuh. Heret jatuh tubik duduk nyuk, 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 nyuk. Ambil air di, dalam apa ni, ambil batin surga kita. Ha, cebok air dari telaga air zam-zam. Sengah kata Nabi kita turun dengan Israfil. Mereka Israfil sengah riwayat kata. Masuk. Belah jatuh pula. Jatuh untuk stokor dia nyum. Nyum. Nyum tu. Belah. Buka. Buka tu nampak ada. Apa? Darah beku. Darah hitam duduk dalam jatuh. Ambil air zam-zam dengan batin ni. Nah. Lalu basuh. Trek, trek, trek. Cuci siap dah. Bubuhlah iman dan hikmah. Katuk perak, katuk. Katuk jatuh ke belah ni. Kak, 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 kak. Sekarang habis. Sia selalu dah. Tak ada nampak kata bekas pun dah. Kak, 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 kak. Sedaging dah. Tekai kerak masuk dalam. Katuk kerak, kerak, kerak. Holi luar ni. Kerak, kak, 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 habis. Supaya tak ada belah lagi. Allahu Akbar. Naipat Jibril. Ha, naik pet Jibril. Ha, kalau naik naik pet sumpah apa kah dah. Ah, ha, tino ayat naik pet. Tak ada bergaduh, tak ada gapo dah. Hani Nabi kita malik selamat dah. Jadi cuci dulu. Ha, cuci dulu Nabi kita no ayat tu. Ha, cuci siap. Sudah siap lah kau. Jibril tanya, Muhammad dusta, dusta, dusta Muhammad. Dusta Muhammad. Aku nak naik ke langit kita. Tuhan panggil suruh ambil bawa. Untuk muntungan pada Muhammad. Syum. Tak ada dah. Sayak dia syum. Tak syum. 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 Allah. Allah lebih ada apa lu suik. Syum. 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 Mutuk naik. Kau tengok Ultraman tu lah. Syum. Allah derah pada peluru berdiri ini belah lagi. Syum. Tu Jibril no ya tu spa naik langit yang ketujuh tu masuklah syurga, masuklah syurga dia ambil borok siapa di langit yang siapa di dalam syurga borok duk jak borok borok duk hunga gebuk 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 siapa kuda lah sekawe apa dia kerup 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 ha apa kuda duk duk hunga tu ha sama-sama dia tak ada tuwe hunga kerup Jibril dia ambil sekoh duk cokoh tak ada hunga dah. Tak ada lopak pun tak. Borok putih. Sengah kata, borok ni bekas Nabi Ibrahim naik dah dulu. Borok warna putih. Bulu dia tu putih. Jibril kata, hei borok. Malam ni aku nak ambil mu buat turun ke alam dunia. Tuhan suruh buat turun mu. Kerana Tuhan nak borok suruh muak. Seorang Nabi dia rasul perjalan dalam ni. Malam ni. Dalam perjalan ni. Jibril pergi pengak. Borok. Syum. Setan. Pah turun tepi Nabi. Legelah. Nampak dia putih tu. Jibril kata bang 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 bang. Nabi dia tidur tadi belah. Buat Nabi bangun dia nyetok. Dia tak bang 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 bang. Ha, tu Jibril kata hei borok. Tak sempat lila-lila banyak dah. Ha, terung terung terung. Mereka tahu tak malam ni siapa dia nak naik mu. Siapa dia nak tunggu mu malam ni hei ya, ya borok. Ni Muhammad. Nabi dan Rasul akhir zaman. Allah Ta'ala jemput dia malam ni nak pergi Baitul Maqdis. Suruh mu ni bawa, hei bawa. Ni orang lebih sekali ala-ala dunia ni, hei bawa.
barulah sering. Itulah. Karena bawa tu tino. Nah, Nabi kita jatuh je malulah. Ni bawa kita tak ada gapo tu, terung dah. Tak ada orang nak naik tu, terung dah bawa kita. Darab. Dah. Bawa tu dah. Hingga sampai hari royak tu ni manusia yang lebih sekali. Nabi dan Rasul akhir zaman. Iaitu Nabi Muhammad. Allah Ta'ala jemput malam ni. Nak memperjalankan dia malam ini. Baru dia terus masuk. Nabi kita naik kerak dah. Jakoh kaki naik masuk. Dia pun bangun kerak. Bangun dah. Nabi gantung di pelanu. Pelanu marilah syurga dah. Bukan kata dia cari kayu kau tu duduk taruh-taruh lain-lain. Tak ada. Pelanu daripada syurga dah. Nabi pun gantung siap di pelanu. Tali keng ni Jibril pegang. Tali keng pun kuda dah. Tali duduk pegang tu, kecuk tu. Jibra'il lah pegang dia apa. Bawa jalan. Nabi kita gantung di pelanu. Oh, Jibril kata, pergi Muhammad. Jangan lewat-lewat. Kita berjalan jauh lagi Muhammad. Nabi kita tepuk. Pah, tengok. Siup. Siup. Wadah. Allah derah. Derah. Nabi kata, ini sayup mata mana. Sejakoh seterjah dia tu. Sup mata mana. Nabi kata, cepat tak cepat. Allahu Akbar. Dia panjang kaki belakang. Pandok kaki belakang. Noyak tu. Takut Nabi terletak. Bawa turun bukit, dia panjang kaki dapet. Dia pendek kaki belakang. Takut Nabi kita suku. Tengok borok raya. Allahu Akbar. Neh. Haa tu. Aku borok nak minum air tadi. Oh, air borok ni sejuk dah. Ini. Maka Nabi kita bila tubik situ, tubik di Masjidil Haram, tubik di Baitillah tu lah. Bila dia pecuk gidah kerup, tak banyak jaka, tak lama kali Nabi tempok dah gambar yang pertama. Nabi tengok gambar yang pertama. Nabi tengok gambar nama weh. Nabi tengok gambar yang pertama orang dia bawa. Orang dia bawa api. Bawa jamang, bawa api lah. Haa, seputung seorang. Duk nyambut nyala lulu. Pun tak buat karok sampai dulu lah. Daunnya berkah. Haa. Nabi nampak, Nabi dia jauh lagi. Nabi dia jauh nampak dah. Nampak orang dia bawa api. Nabi dia terjah syum. Bos tak sapalah pak api tu. Bos apa-apak api tu dengar suara. Ya Muhammad, beradu setah Muhammad. Muhammad, aku ada nak tanya sikit ni Muhammad. Beradu Muhammad, aku ada nak bercara sikit ni Muhammad. Jibril kata, hei Muhammad, mu jangan nak beradu. Mu jangan beradu Muhammad. Jibril kata kepada Nabi kita, jangan beradu Muhammad. Nabi kita syub lah. Bos apa dekat Nabi kita, pakai hunga, turuk. Dengan api tu. Nabi tanya, ya Jibril, siapa dia tu api tu? Jibril kata, itulah Muhammad, jin Afrik. Kumpulan jin Afrik. Jin Afrik ni hak jahat sekali, tak ada dah. Kalau mu turun Muhammad, mati mu Muhammad. Dia akan goda mu Muhammad. Kita sibi mu berjaya Muhammad. Dia sebagai penghala dalam perjalanan mu Muhammad. Oh, itu ayat tu. Lalu itulah. Ulama mari istimbat. Ulama mari wak wicai kata, gambaran pertama ni gapo kita boleh pengajaran. Kita boleh gapo dalam pengajarannya. Yang pertama ulama kata gapo? Nak royak kita Tuhan wak lagu tu nak royak kita sebagai orang Islam lah ni. Umat Nabi Muhammad. Nak royak tu contoh yang malatunya jin Afrik dia sekat Nabi kita suruh beradu, Nabi tak beradu ke apa nama. Ulama kata itulah boleh kita ambil kata
apa saja yang kita nak buat benda baik dalam kampung kita, dalam kawasan kita, di rumah kita, mesti kena ada orang galak, orang tak sokau. Hadap. Hadap. Nak orang kata kita nak lari tak leh daripada orang tak, orang beci, orang tak kena. Walau kita nak buat benda baik dah tu pun. Ada lagi orang tak nampak. Ada lagi orang nak kecek, bebek, bebek. Padahal kita mesorak dah. Sorak siap belaka dah. Kata nak buat suatu benda. Nak ceramah ko, nak peternak kapung ko, nak buat jamu ko, nak buat surah ko, nak buat maulidin rasul ko, tak ada kira. Tapi ada lagi seorang dua nak kecek. Tidak. Ada lagi seorang dua nak kecek, bebek, bebek. Gitu, gini, begini. Hal tu tak lewat kira lah. Tu apa panggil? Penghalang kita. Nak orang kata tak sunyi kita nak cari benda yang licin lah, kau tak ada. Tengok. Ambil semai. Yeah, malam tu tu. Ada-ada orang berhambak sini dah. Orang nak godoh sini dah. Orang nak sekat sini dah. Tersiwi Nabi kita berjaya. Lagu tu lah keadaan orang Islam. Nak kita pakai erti kata kita nak buat benda molek. Ada orang tak sokong. Ha, tu ulama ni. Maka Nabi kita terjah lagi. Nampak gambaran yang kedua. Gambar nama gambaran yang kedua. Orang duk mengetek. Nabi lakah gambar nama? Lakah benar. Lakah sawah. Lakah ladang. Tempat orang dua cocok tani gandum. Nabi tengok gandum. Gandum orang tani gandum, kita panggil padi lah. Benar padi tengok lalu wah. Nabi duk lopak-lopakan, Nabi tengok orang duk menuai. Orang duk mengetel. Orang duk ceruk, orang pukul. Tapi Nabi tengok pelik. Pelik kena. Orang duk ceruk saat ni tu duk ceruk. Ceruk pukul saat ni tu. Boh habis laju dia. Habis gelung dia. Sub batah dah. Dia paling tengok lek belakang lah. Masuk pula. Oh, menyedung sekali ya. Boh ceruk pula. Tu ceruk pula. Nah. Ceruk pula. Habis laju tadi pula. Paling lek belakang masuk pula. Ha, paling cerulah ceruk pukul. Boh habis gelung dia paling lek belakang masuk pula. Tak ada beradu-radu Nabi dia tengok pelak. Golek orang dan ambil buah gak bakar jerami nalah. Ni dak paling lek belakang masuk pula. Habis pula paling lek belakang masuk pula. Nabi kata Jibril, apa tu hai gambar kat aku ni? Apa tu hai nak royak aku tu hai gambar orang duk mengetel tak habis-habis. Duk ambil padi, duk ambil gandum tak habis-habis ni ya Jibril. Nabi kita tak reti. Kerana gambaran tu hukum hakis semua merupakan gambaran berlaku. Jibril pun royak. Tulah Muhammad Tuhan nak cerita. Tuhan tunjuk gemung tu orang duk mengetel tu bahawa umat mung lagi ke datang. Umat mung yang suka wak khairat jariah. Umat mung suka khairat wak jariah. Khairat jariah. Wak sejik, wak balasoh, wak tarika. Beli tanah kubur. Wak pondok. Nah, wak bala pondok. Tak ada kira lah. No, ya tu. Apa ni sebenar sedekah jariah. Tu nak no, ayat kata orang sedekah jariah. Pala dia tak habis-habis. Masuk kita tak habis-habis. Mula di hari kita waktu baik duit kita sedekah ke masjid. Sedekah ke balasah. Sedekah ke tadika. Mula di hari tu pala dia masuk kita. Sedekah kita tak mati lagi. Bawa kita mati. Pergi cari kita kubur pula. Allah tak habis-habis. Wui ke sejik gitu ya. Patah nak wui dah lah. Tapi pahala. Hani sedekah jariah ingat molek.
Ha, ni sedekah jariah. Nabi tengok orang duk mengetah tak ada habis-habis. Tengok orang duk mengetah tak. Tujuh beri kata umat mung lagi kata Muhammad. Umat mung yang suka sedekah jariah. Allah muju kita deh. Muju kita ada sedekah jariah. Honinglah ambo rasa puak kita nak masuk surga lagi ke datang. Tu Imin nak masuk surga. Tu Khatib nak masuk surga. Tu Bila nak masuk surga. AJK Masjid nak masuk surga. Tidak. Tu Nebel nak masuk surga. Pucuai dia nak masuk surga. Poroso Ceroboh dia nak masuk surga. Abota nak masuk surga. Kita semua orang biasa nak masuk surga. Kena ada sedekah jariah. Ingat malam nafsan malam ini. Belum ambo mati. Ambo nafsan ni belum ambo mati. Ning hak Nabi dak ayat kata sedekah jariyah. Sedekah jariah. Tak ada dah kemoncok dalam hidup kita orang Islam. Kena wi banyak sekali di hari ini sedekah jariah. Jangan wak main-main hari ini. Jangan dak tukar dengan ngobok jambu. Jangan dak tukar dengan haya selamu. Jangan dak tukar dengan haya hutan. Kita kena mendului sedekah jariah. Carilah di mana-mana orang buat masjid balasah tarikah. Halalah duit kita masuk dah tuwi banyak boleh sekali. Belum pada kita berjaya mata. Sedekah jariah nak panggil perakan ciwit daripada neraka. Nak heret kita, nak jauh diri kita daripada neraka Allah Ta'ala. Jangan dah harap ibadat kita buat hari-hari ni. Kerana buat hari-hari ni tak ada boleh banyak mana kali. Bobo boleh duduk, bobo boleh makan. Kerana semaya, kita duduk semaya, jaga semaya lima waktu tu. Hak tu, hak toke, hak tu hai. Kerana tu hai paksa, kita kena semaya. Tak semaya dosa besar. Kita duduk semaya ni sebagai tunai, ialah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak. Ada pun hak tak bagi dengan toke, apa nama? Ya. Mengatik tolong orang tu apa panggil hak tak bagi dengan toke. Pak kita rajin tak hari ni rajin tak kita sari-sari ada tak baca Quran sampai sejuk ada pipi pun tak tak ada tengok lagi Quran duduk mana dah lalu memang tak mana dah orang ni Ramadan nak masuk ni aku nak baca sikit-sikit ni baru nak cari Quran mengatik dia tak mengatik tak ada. Ada tak puak kita ni mengatik sehari 500, 800? Sibu tak ada. Ada tak selawat Nabi sibu pagi? Tak ada. Kerana malah. Apa nak ambil gapa nak kecimel? Nak ambil gapa kecimel akhirat esok? Kerana kita ni nak ayat kata, kita kena timel amalan kita. Kita kena timel amalan kita. Ingat malah, bukan timel kita, timel amalan. Timel amalan. Pak kita nak kita main apa? Nak kita main apa? Dia adanya dosa dan pahala. Pak dosa banyak hari ni. Hari ni dosa banyak sekali. Tak serupa mula cek kita. Tak serupa masa cek kita dulu. Tak serupa masa kau uang kita. Dulu tak ada mana dosa. Orang yang buat dosa ni payah sikit. Tak kira. Amo ingat kau kecil-kecil dulu apa nama? Tak ada. Tak ada dosa zaman dulu. Ada pun jari-jari nak ayat tu. Kerana dulu yang mainnya tak ada. Mainnya tak ada zaman dulu, abang ingat. Abang ingat lagi. Masa umur 12, 13 dulu, abang ingat lagi. Dulu jari-jari sekali berisak. Roya gambar peri masuk kapal. Tu pun nak ayat tu pakat turuk lah. Weh, hungap. Hungap turuk kereta. Hungap turuk kereta. Nah, dia duduk kusenah petah-petah. Dia duduk kusenah petah-petah. Allah. Dia kita kelih royal dia di sekolah siar tu. Ada apa dah? Petah-petah dia agak. Ibu bapa jangan lupa malam ini. Kita akan main dapat sekolah siar ni. Malam ini kita boleh tengok lah. The Club. Abel apa ni naik nama Lily. Tu royal. Tak ada apa dah. Tak ada habis mengorik tu bunyi sosah, sosah, sosah. Bawa apa? Bawa pelita minyak. Hak ni berkilik tika. Hak ni berkilik cucu. Ayat tu. Dia dah apa cokoh tu. Tak payah kelir tu ayat tu. Di situ dah. Tu kan dulu ayat tu. Nih.
Hok ngaji Quran tak ada maksud dah tujung ke orang berkak dah. Tu dia ambil dulu tengok orang gambar peri. Ah dia pasal siau, nampak siau pula dah, lumai dah. Ah tak ada boleh lah, tengah ngok mulut tengok. Hatu ayat dulu ni ya. Orang gambar peri ni ayat tu. Tu ya panggil maksiat-maksiat ada dah. Ha tu. Kadang-kadang dia main dua malam, tengok hubak dia lah. Kalau jual hubak habis. Ha malam ni dia ayat. Kalau habis hubak ni kita duduk semalam lagi, cak gajah gila besi. Tu noyak tu dia royak ambil dulu. Ha tu. Neh, beli hubak haja ya nak tengok oh ya. Yeah. Tak nak akil hubak tak jadi dinding tu situ. Ambil dulu noyak tu. Ha tu mak siap ambil tak ada, tak ada dah. Lah lama sekali noyak tak ada. Pasal kau taruh tak pula boleh sekapung ada sebutir ya. Hitam putih ya bakal injek pi. Ri tengok. Tuai taruh tak tengok ngepek habis air payah pasal kaki budak-budak. Tak ada. Tengok tak ada Chow Sam Chow Chek tak ada. Dia tengok Chow Malaysia Cik Saluman dengan P. Romli. Tak ada. Dundang sayang. Tu zaman dulu tak ada, tak ada. Tak ada. Ah, habis terik dah cerita tu. Ha, pakar tengok Chow Sam ke apa? Cowboy Wismaru. Ah, with Jason. Tu ya. Bedil, koya Jerman, musuh Jerman. Musuh dunia yang kedua. Ah, Jerman lawan Amerika. Allah bedil bum 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 tengok dah. Ah, tujung dah kereta gudang gebuk gebuk bum bedil bum. Tengok tengah ngok buat kita. Kau budak-budak kita ya. Tak ada. La ni dosa la ilaha illallah. Dosa dalam poket baju. Dosa dalam poket baju tu imej. Dalam poket baju tu kotik tu bila. Dosa dalam poket baju tu. Dosa dalam poket baju tu tu guru. Hari ni ya tu Allahu Akbar. Banyak. Buka pak buat internet. Cerau, cerau, cerau. Pak hari tu ngaji tak ada. Ada pak. Tempat seksi. Tengok. Tak ada biar tengok. Tengok, tengok. Kita ada. Ah, hanya dosa, dosa, dosa. Pak kita nak pergi email ke apa di akhirat esok? Amba tanya malam ni. Kita nak pergi email ke apa di akhirat esok? Mengatik kita tak ada sari-sari. Galik dengan kerja, khabar-khabar asal. Tak ada sampai 20, tak ada sampai 20 patah lagi selawat Nabi. Baru dia ingat, eh selawat Nabi apa eh? Mengatik apa? Tak ada, tak ada. Khabar-khabar gelap. Khabar cerah. Khabar-khabar gelap. Khabar-khabar cerah. Duk sibuk dengan ke dunia eh. Sibuk buat kerja kita nak ayat tu. Sibuk dengan anak, sibuk dengan bini, sibuk dengan kerja kita, sibuk dengan apa ni perhubungan kita. Allah, kerja penuh tangin nak ayat tak ada, tak ada. Siapa mek sakit pun tak ada klik juga. Tak ada. Saing mati tak ada gig juga. Nak ayat tu kita sibuk dalam kehidupan kita. Mana kita nak timai di akhirat esok? Selain daripada sedekah jariah. Sedekah jariah senang sekali. Ada duit ke halau perak. Sudah cukup. Ya Allah, ya Tuhan ku kerana mung, ya Allah. Halau 1,000 hari buat sejik. Bunyi kata ada tadikal ni. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan ku. Kerana mung, ya Allah. Ku kerak, ya Allah. Prok. Dah tadikal 1,000. Sama tara nak mati ni habis 100,000. Allah beruntungnya orang tu mati. Beruntungnya orang tu mati. Gena? Dia dapat jariah banyak-banyak. Dan dia mati esok 100 buah sejik sekali dengan tadika, sekali dengan balasah akan cari dia dalam kubur esok. Akan cari dia dalam kubur esok. Dia ada sedap dalam kubur. Dia menikmati dalam kubur. Nuak geno pala banyak. Rung, rung, rung. Noyak tu. Supaya kereta gudang mari congit pasir ke dapai rumah kita. 100 buah kereta gudang congek pasir ambil hari kita mati. Siapa aku hari kemak esok? Banyak mana pasir? Kereta gudang ni tubik, kereta gudang ni masuk. Hak ni congek, hak ni tubik, hak ni masuk, hak ni congek, tubik. 100 butir tak ada beradu siapa hari kemak esok. Pasir banyak mana dapat rumah kita? Ni nak nilai kata ni pahala sedekah jariah. Ni. Kerana kita, kerana apa? Hak hari ni tak ada sejadah lah. Hari ni kita jaga semaya, jaga gitu kadang-kadang dia. Tapi sedekah jariah lah hak besar sekali. Hari ni ya. Tapi orang tak reti, tak pada. Dia duduk di kubur ni, baru duduk manggil, dia minta Tuhan nak klik kapung dia semula.
Barulah kubur tu, ya, adalah sedar, tak sedar. Kau duduk tak dunia, rakyat tak herap. Kata sedekah, tak lah, tak, beli ngobak jambu dia. Buat 30 ekor ngobak jambu. Kira dengan sari ada 40-50 ribu. Harga ngobak jambu tu, kalau masuk sejik, masuk senggar lah. Masuk senggar dah harga ngobak jambu. Tapi kita buat main-main ni baru nak kata. Tak khabar kata sedekah jariah ni perakkan ciwit. Perakkan ciwit daripada neraka. Kaya ambo lah. Ni ambo besar ni malam ni noyak ni. Sebelum ambo meninggal, sebelum ambo mati noyak tak ada lah. Ni pesan ni hak baik sekali tak ada lah. Hak Nabi kata sedekah tinggari yatim. Nak cari mana kita nak ada. Kerana Tuhan ada royak dari Suratul A'raf. Tuhan kata kena. Wal waznu yawma izinil haqqa. Wal waznu yawma izinil haqqa. Faman saqulat mawazinuh. Faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuh. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Tuhan kata dalam Al-Quran. Tuhan kata kena. وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِنِ الْحَقَّ. Timengi di akhirat esok itu sebenar. Sungguh. Timengi kita cang. Iaitu dosa kita, dosa kita, pahala kita. Kita kena timel di akhirat esok. Hakok mana taking. Bukan benda lolok-lolok tak. Tu yang royak lekre. Faman saqulat mawazinu. Siapa dia yang berat timengi dia? Siapa dia gi timel berat balik pala? Faulaika humul muflihun. Maka orang ni dapat kemenangan. Jaya orang ni noyak tu. Dia dia timel gi berat balik pala, orang ni orang jaya. Ha, orang jaya, orang jaya. Wa man khaffat mawazinuh. Siapa dia gi timel gi berat balik dosa? Pala dia sikit, dosa dia banyak. Bila timah berat balik dosa, faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Itu-itu orang ialah orang yang rugi diri-diri mereka itu. Orang ini rugi. Diri mereka itu rugi, anfusahum. Akan diri-diri mereka itu rugi. Tak rugi apa hidup ni 10 tahun tak ada bekal apa. Tak ada wakhirat sejik dah. Tak ada sedekah jariah dah 60 tahun. Tahu kerja makan buat dia. Hani Tuhan kata rugi. Hani ingat. Ni ingat. Gambaran yang kedua sedekah jariah. Tuhan nak tunjuk ke Nabi kita kata. Ni lah pala orang sedekah jariah. Supaya dengar orang duduk mengetah. Tak ada habis-habis. Duk ambil. Menyedung sekali. Ambil buah tak habis-habis. Hani kita sebahaya hari ni. Ni gambaran Isra' dan Mi'raj. Maka Nabi kita terkejar pula. Jumpa dengan orang dah hatuk kepala di batu. Lepuk. Di batu apa? Lepuk pecah. Darah habis. Supaya nak muai kena siku lah. Nabi kata, apa orang ni? Kalau kita beradulah kepala kita. Tak beradu, lepuk. Tak beradu. Nabi tanya, ya Jibril, apa tu gambaran Tuhan tunjuk? Apa Jibril? Jibril peroyaklah tu lah Muhammad, umatmu. Apa umatmu? Umatku, ya Jibril. Tuhan nak royak umatku lah ke mana? Umatmu yang suka menangguh-nangguh ke semayat. Bila masuk waktu semayah, tak ada sunat, tak ada segera dak. Apa panggil tangguh. Dah. Bila dia buat dengan keadaan dia malas dan berat badan. Berat tubuh. Kita panggil kata semayah dengan tebang.
Itulah gambaran duk atuk kepala. Pada dak dalam masyarakat kita? Ada dak dalam masyarakat kita sangkum kita malas sembahyang, suka tangguh sembahyang? Allah banyak sekali yang mau tengok. Okey dak ben Allah. Kata dia bini hei wem. Okey dak ben Allah dah lama mu bau. Bawa dia tak lama, Allah wabar, Allah wabar. Okey, kau mak dah tu. Allah, mak mu tak kerti, pak rekaat dia dapat. Oh, bergaduh ke mana tu. Bawa lama-lama, tak ada pergi tak. Tak ada mayat tak. Okey, nak masuk asar tu. Allah, dah lah, mak mu pun tak tahu. Pak rekaat, aku cakuh setah tu. Tu lelaki. Oh, aku cakuh setah tu. Bodoh star bunyi kokek-kokek-kokek tu. Tok bila dok buka speaker nak besar. Lalu dia buat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.